Tips auto jago main FF buat yang masih stuck. Sebelum lanjut, ini nih pemenang komentar menarik dari konten sebelumnya. Selamat buat kamu. Kamu dapat hadiah dari Mimin cuy. Langsung DM aja ya. Free Fire udah rilis selama 7 tahun. Kira-kira kalau masih stuck di situ aja sih GWS ya cuy. Mending bebannya dan ikuti cara ini biar jago main FF. Kayak mana itu caranya? Ini tipsnya. Pertama, main santuy pakai strategi. Main FF gak bisa main sase-sase cuy. Kudu ada strateginya. Map open world yang gede banget bakal bikin lo terlihat sama musuh. Sekalinya kelihatan, ya kelar tuh kalian. Makanya, kudu pakai strategi cantik buat tetap bertahan dari awal sampai buyah cuy. Sering-sering main training biar jago fast hand. Terus jangan langsung end pas musuh kenok. Lihat dulu nih darah kalian. Suka nafsu ngeliat musuh waktu kenok terus kalian end, apesnya posisi kalian dilihat oleh orang. Ingat, main FF itu musuhnya gak cuma satu. Jadi sebelum kalian end musuh, mending isi darah dulu biar aman. Gitu cuy. Lanjut, jangan ngeluting mulu nih. Gluting itu wajib dan perlu, tapi semua yang berlebihan itu nggak baik cuy. Ambil aja item yang kalian perlu banget, buang yang jadi sampah. Jangan sampai tas kalian isinya barang-barang kocak semua, tapi senjata bagus nggak diambil. Kocak kan hidup kalian? Yang terakhir, main sama temen yang jago. Nah ini cuy, cara paling gampang biar naik Grandmaster itu gimana caranya anak-anak? Ya betul, digendong. Enaknya kalau digendong di game, lu gak perlu pegal cuy. Paling teman lu sebel aja harus main sama lu gitu. Tapi kalau aja nih, punya temen jago itu anugerah. Maka pergunakan potensi dia sebaik-baiknya. Manfaatin gitu maksudnya cuy. Biar makin jago, guys tulis komentar kenapa kalian harus Richard DM di VC Gamers. Komentar yang menarik bakal dapat hadiah jajan dari Mimin. Jadi langsung gas aja komen cuy. Next bahas apa lagi ya?